ternyata selalu ada hikmah di balik setiap kejadian. Selalu ada hikmah di balik setiap kejadian. Terus yang akan menggantikan beliau untuk menjaga kamu. Dengan sepenuh hati berharap bahwa anak Jeffrey adalah laki-laki terakhir. Nah, tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih. Dan di sini terlihat ya, nampaknya Pak Ustadz itu pun memberi wejangan ya untuk Novia dan juga keluarganya supaya menerima Pak Jeffrey kembali. Ya, mudah-mudahan aja mereka membuka hatinya ya untuk Pak Jeffrey supaya mereka pun memiliki seorang lelaki yang bisa melindungi mereka. Dan di sini terlihat juga ya bagaimana si Kinara ternyata diculik oleh seseorang. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV. Dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih. Bye-bye.